Memasuki satu pekan bergulirnya turnamen sepak bola pramusim Piala Menpora 2021. Menpora Zainuddin Amali kembali meninjau pelaksanaan Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan Solo. Kunjungan Menpora Zainuddin Amali yang didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabumi, dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di turnamen pramusim ini berjalan dengan baik. Pada sore hari ini, Bapak Kapolri dan jajaran meninjau langsung pelaksanaan turnamen pramusim Piala Menpora dan pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi beliau datang langsung serta jajaran untuk memastikan apa yang pernah dipaparkan oleh PSSI dan PT RIB sebagai penyelenggara turnamen ini benar-benar dilaksanakan seperti apa yang pernah dipaparkan, baik ketika rapat koordinasi di kantor Kemenpora maupun di Mabes Polri. Nah, beliau bisa melihat sendiri dan tentu dapat memberikan penilaian terhadap komitmen dari PSSI dan penyelenggara. Di luar itu juga beliau tentu ingin memastikan apakah benar di sekitar sini tidak ada supporter yang datang, dan beliau tentu bisa melihat secara langsung. Menpora Zainuddin Amali memuji pelaksanaan Piala Menpora dan komitmen supporter Indonesia untuk mendukung tim kebanggaannya dengan menonton pertandingan dari rumah. Apresiasi juga diberikan Kapolri usai meninjau secara langsung bersama Menpora Zainuddin Amali dan menyempatkan menyaksikan jalannya pertandingan. Hari ini saya sengaja meninjau langsung tanpa ada pemberitahuan dengan maksud untuk mengetahui secara faktual, karena kalau diinformasikan pasti akan dipersiapkan. Jadi kita tengok saja langsung dan ada kegiatan. Dan alhamdulillah ternyata pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kali ini sesuai dengan komitmen awal. Jadi bagaimana pertandingan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya juga langsung masuk tadi, semuanya diperiksa dulu, di swab, antigen, terus kemudian setelah itu diberikan gelang. Nah, seperti ini gelangnya, saya juga di swab. Terus kemudian di dalam saya lihat untuk pengaturan yang ditangguh cadangan dan kemudian yang siap menjadi pemain pengganti, semuanya diatur dengan baik, tetap menggunakan masker, dan hanya pemain saja yang tidak menggunakan masker, namun saya sudah pastikan bahwa mereka pada saat masuk sudah dilaksanakan vaksin dan juga rata-rata sebelum masuk juga di swab. Turnamen pramusim Piala Menpora 2021 menjadi ajang pembuktian jika berjalan sukses dan tertib untuk bisa kembali menggelar kompetisi sepak bola musim yang akan datang.